Mineral. Segernya. Jabodetabek. Selamat malam dan selamat datang di Jakarta Concert Hall Anyus Tower dalam acara silaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Cawapres Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Yang terhormat Ketua Umum Partai. Pesantren itu internasional itu secara lembaga, bukan orang murid usaha sendiri tanpa kita bantu. Sesudah berhasil kita klaim, wah itu dari pesantren. Seperti Ayman Najib yang di Gresik, yang kemudian menguasai IT dan membuat program kawal pemilu yang kemudian diambil oleh pemerintah. Itu belajar sendiri, hanya lulusan aliyah, tidak masuk perguruan tinggi. Sekarang bekerja di Singapura dengan gaji besar. Anak pesantren. Nah, saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini mohon untuk tidak ada dialog dan juga tidak ada cipika-cipiki karena saya full. Nanti Anda ketularan, kalau cipika-cipiki gini ketularan, saya full. Maka tadi salaman pun sebaiknya di hati aja dulu deh. Mungkin 2 hari sesudah sebelum ini.